iaitu seperti mana dia lakukan Datuk Najib demi untuk kebaikan parti bagi membolehkan kita move forward. Presiden hendaklah mengundurkan diri supaya kita boleh bernafas, kita jangan menggelupur dalam lumpur setelah kita telah tewas. Itu yang dilakukan Datuk Najib, dan kami berpendapat di peringkat awalan ini itulah juga yang patut dilakukan oleh Presiden sekarang supaya ada kejernihan untuk melangsungkan perjuangan UMNO seterusnya. Kalau a failed captain continue termasuk nak negotiate dan sebagainya menggunakan naratif yang telah gagal, kita akan terus gagal. Bila rakyat tidak memberi mandat, kita sedia memainkan peranan sebagai pembangkang. Biarlah kami terus jadi pembangkang, dan siapa yang nak buat kerajaan, silakan buat kerajaan. Orang yang ada kerusi yang banyak, cubalah. Mereka lah yang buat kerajaan. Pada saya, UMNO tidak harus menjadi peminta sedekah kepada sesiapa. Kalau kita masuk sebagai minoriti dalam mana-mana parti, kecuali mereka nak ajak kita bergabung, Perdana Menterinya adalah daripada UMNO. PH nak tawarkan Perdana Menteri UMNO, PM nak tawarkan Perdana Menteri UMNO, kami mungkin sokong. Tapi kalau masuk sebagai menempel, tak payah. Ya? Kami yakin kalau kami boleh betulkan semula parti ini, beri ruang pada pemimpin-pemimpin yang baru, kami yakin dalam pihak PRU16, UMNO akan kembali berkuasa sebagai pemerintah mutlak.